asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'ad pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu mauludin yuladu alal fitrah Bapak Ibu pimpinan jamaah Oge okay, sahibul makosid anu kusim kuring dipihormat dimuliakan ku Allah tadi malam saya sempat untuk memberikan sebuah refleksi bahwa ternyata tidak setiap keinginan kita itu harus sama dengan keinginan orang lain namanya kamari simkuring lalajo badbinton tamat biasana sing teh lalajo di YouTube cukup simpel kemudian ditinggali nu menang na hungkul tapi saya tadi malam kok kayak seperti ada sesuatu nepekin kan kata katamat saya mencoba mempelajari oh ini ternyata ada sesuatu yang membuat hidup kita itu bisa saja bu dalam waktu-waktu tertentu kita menjadi jadi bahagia saya bukan bahagia nontonnya tapi kakarain lalajo jam jaman tamat ngaji wae kuat saja ya nah setelah saya mempelajari dan ternyata di dalam diri manusia itu akan ada sesuatu yang dia akan mencoba kembali kepada pitrahnya ya dia akan kembali kepada pitrahnya dan ini akan menjadi sebuah gejala yang sangat luar biasa kalau ibu tidak menyesuaikan antara fitrah kita dengan fitrah yang ada di lingkungan juga fitrah anak kita. Ya. Makanya hari ini saya akan membahas tentang hakikat fitrah manusia ketika Allah melahirkan dan Allah menciptakan kita. Kayak nyambung jauh di sunatan, sebab di sunatan, kayak sunnah, nun minal fitrah. Nah, di antara sunnah sunah fitrah manusia adalah dihitat. Dan ke nyambung ayenanya pangalsan a yang di sunatan tinggal ibu tinggalnya di sunatan mah kayak kusim-kuring dijelaskanmi ke kembali kepada Perah akan melahirkan akan akan mendatangkan 3 poin dari Allah cacaakan di kulit nah hajat di kulit nalobat untuk Cing kira-kira ibu-ibu kapikir teh bapak-bapak, kamu ustadznya, lah mau dicokot loba. Ya, si ganas yang etik tungtung nah hunkul bejol mati kahajat. Nah, persoalannya bukan di sana, persoalannya bukan di sana, tetapi adalah bagaimana mengembalikan fitrah manusia sesuai dengan keinginan Allah. Ini yang sesuai dengan keinginan Allah. Tak sih ini capek-capek bu. Pepon puting telalah jo tenau sih berikan kata mat tara-tara. Tapi apa yang saya lakukan? Ia geningannya. Tak mungkin Ustad dia enggak ngaji karakakara lalah jo tipi lila. Tapi ada sinetron mata lila lila ting. Nah, memahami konsep seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak akan mengetahui bagaimana jalur ketika seseorang itu ada gangguan di dalam kehidupannya, maka kuncinya dia sedang tidak fitrah. Nah, begitu. Jadi lamun jami fitrah kembali kepada fitrahnya, maka itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kamari, naon sebabnya disebut Idul Fitri? Paknya kamari disebut Idul Fitri. Kenapa? Kembali ke fitrah. Coba lihat oleh ibu ibu bapak, tanggal hiji Syawal jami baru kabehanana dan rezeki Allah di mana-mana. Kenapa? Karena dia fitrah.

<susukur> ya. Karena Nggak sepeda deh Karena apa? Karena kepitrahan ini sudah mulai ternodai kembali dengan sesuatu Saya menyimpulkan Kalau manusia kembali ke kepitrah ke Maka akan Allah tanggung tiga hal dalam kehidupan kita Maka hidup kembalikan kepada kepitrah Allah So, nikmat Tadinya hari ini saya akan menerangkan tentang gangguan jiwa yang sedang yang sedang viral sekarang yaitu megalonia dan apa mitonia ya mitonia itu adalah mitomania itu adalah gangguan yang sekarang lagi keren bu di masyarakat pasca pandemi ada gangguan yang luar biasa dan itu harus diterapi dan ini banyak terjadi sekarang nah bapak bapak ibu ibu inilah kunci bagi kita bagaimana kita mengembalikan kepada fitrah manusia hakikat fitrah itu seperti apa saya terangkan dari awal dulu ya Sok ibu bapak kita, kita, coba untuk memahami ya karena apa? Karena kalau kita tidak dikembalikan kepada Petra hirup orang bakal rarudet tuah eh, sakit tuh. capek hirup tuh karena Petra mah satu lihat bu bayi kulo mau ludin yuladu alal Petra tidak ada bayi dalam kandungan yang tidak Petra makanya pada saat dia ada dalam kandungan sudah ditanggung oleh Allah tiga masalahnya sok ayah orok kantos ibu mikiran di jeropat tuangan orok kerkenawan Hmm, the urang-tuang basso kemudian urang-tuang leka redok Pak nuang karedok nuang basok nuang asin ibu mikiran tuhokrohar naon tidak pernah terpikirkanangutdakna ah, dipiikinwek jeng mah dalin urusan urang etammu Kenapa? Karena ternyata bapak-bapak ibu-ibu terjadi atau ketika bayi dalam kandungan itu belum dilahirkan saja itu sudah fitrah makanya oleh Allah sudah disiapkan semuanya satu kalau manusia fitrah itu satu adalah apa Allah akan tanggung rejeki orang itu ditanggung bu

nya maleja beja ah sing teh dah eta apakah ini dimakan tidak ada air ada air susu ada air herang tuh aya kue nu kuehnaun nih ingkal kieu nya tuh kue dimakan tidak kenapa karena ini baru milik belum jadi rezeki saya mata tong mikiran rezeki jelema bu tos ditanggung ku Allah, dah etage cantang tu jadi milik urang jadi rezeki urang. Makanya kembalikan ke pitrah. Ini salah satu tanda bahwa saya berbicara ini real. Saya berbicara ini real. Lamun ibu bapak yang ditanggung rezeki ku Allah dengte dipikiran kembalikan ke Petra. Tepukuh puguh, joli saya gigit. Can beres ti dia tetesok manawisan. Nyah, usnudon. Eh, buat tingnya tapi maknya tuh maknya hajat tuh teman ketenawaran darah darah <laughs> ya jadi jadi supaya supaya kita paham nah saya pernah bercerita kan ibu bapak pak di mana mana ada guru saya kalau dia duduk pagi pagi di kursinya itu setiap orang yang lewat tawarin dia pak ustad nuju naon nuju cali guan rek ngajar sena barudak eh, ah, sena nyemuhun itu abdi nyanak beas dua karung kurunyung tetebu nyanak beas dua karung Jo sen da ngansan ngajar murangkali santri gurujung et tebu anunyanak bes anunyanak minyak anunya nak tarigu jadi kamar di udahudapur teh para pernah Pak kosong atuh tuangan teh kusim kuling diperhatosken na datang sorangancohan kusiming ca didinya beas jadi cobian gusim guling tiada ada kursina etake deh dan dia terasna etake deh cibuling kiau yang nagok di jam genap usah rusuh rusuh naon nyacarik kue i tengah tosan santri si nadiyah damel sugan derek merebeas pak coba saya bertanya pertanyaannya adalah apa kenapa padahal kursinya sama kemudian waktunya sama duduk jadi tempat itu dan ternyata saya ngajarnya juga santrinya di sana juga nah kak ustad ma kapun guru jol kurunyung Numarere, ada kau usah ucu Pertanyaannya apa? Karena saya belum sampai pada makom pitrah guru saya. Begitu aja. Ait san makomna, atau kudu dipaksa. Kayak gini na waktu nama. Ayo nama malahan bu, nggak sedih dalam makom nama tuh. Tadi yuk ditawisan, Yang mana lagi. Tapi apa? Karena, karena saya menjamin seperti itu. Itu jaminan seperti itu. Sok ibu bapak pun tenia mah. Saya ngobrol ini ngobrol aja kita ngobrol aja supaya nanti tidak terlalu capek. Ya, karena besok saya juga eh, di Pabengpek juga akan saya terangkan bagaimana cara orang mencintai Allah. Ya, cara urang dipikat cintaku Allah teh kumaha Nah seperti itu. sok bu tinggal Pak, kita ngobrol aja begitu. Ibu Karauste, Pak, Bapak Karauste, tinggal. Pada saat kita hadir di tempat ini, pernah berpikir ya kita akan makan apa? Eh, pernah ngimpi ranginang, weh tinggalin. tinggalnya di Barung kusan, ya ibu manges ngopi sungkur mancan bapak nges ngopi kiranya, sok lalicik ngaji gitu. teh tapi kan kenapa karena tidak pernah berpikir karena apa wayar suku humin hai sulayah tasib orang kalau sudah fitrah ditanggung rizkina ditanggung rizkina matak bapak ibu tong tarik teh ngalamun mah eh. tong tarik teing, nan ngalamun kali kali kudu sakit tuh ngerasa sehat tenanau sok ngalamun memenang tong tarik teing. Sebab non hasil penelitian riset University Psikologi bahwa orang yang dia melamun kali-kali itu akan menurunkan tingkat demensia kepingunan dirinya. Ngantong tarik teng, sakit tuh. Sok ngalamun mada ngenah bu. Mual ayah pagawean nupa ngenah na ngalamun. <sukur> nya hiji ewe da anu nu hiji ewe nu dua urang siga nu boga. gitu. Matak ngenah ngalamun mah. sok kena naon. tuh ya Allah abdi mun dua artos dua miliar kan ewe duit lagi tapi ngenah di dia teh segala kabel <laughs> ya, ini atau dua miliar Fortuner hiji cobanya imah gerasi si jalan dacan udang masyarakat tapi kan ada ewe tapi ngenah di dia temua beban yang tuh kudu nyicilan dah ewe duit lagi Tah eta. karena apa karena yang tidak boleh itu tong tarik teh ngalamuna Sekali-kali boleh, supaya apa? Supaya kita paham apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ibu, bapak, tahukan ataupun apa, pahamkan dulu. Karena saya sedang mempelajari tentang ilmu yang akan berkaitan dengan ternyata setiap apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan rezeki bagi kita selama kita melakukannya dengan karena Allah. Sesuaikan dengan fitrahnya. Sesuaikan dengan fitrahnya. Tinggal, bu. kali di dia, leres. Oh, pernah ibu, bapak, mengipu, ngemutan? Hm, Malah salah kibah. Pohok, sugan tepamajikan, kerta hamil. Nya bu ayah nuki itu Kepusat disana abdi Kepusat jauh berapa Nah budak Nanti apa bapak Tiap apa abdi Tara uis ya Sabu satahun namanya uis Tiap abdi Ungga balik Orang jauh hiji Pernah dia memikirkan, dia mungkin suaminya mencari nafkah ke sana kemari. Tidak pernah memikirkan rejeki anaknya. Kenapa? Karena anak janin dalam kandungan, pitrah, sudah ditanggung oleh Allah satu rezekinya. Dua idul fitri, leres. Murangkali marak, guys, ya. kamari.

fitrah makanya kata Rasulullah pada tanggal satu sawah tidak boleh ada yang saum. dia wajib buka semuanya Kenapa karena manusia pada saat itu sudah fitrah dan semua sudah ditanggung oleh Allah rezekinya cara diajar masa itu we kalau dia sudah fitrah maka dia akan ditanggung dan akan oleh Allah rezekinya tidak akan diganggu karena sudah menjadikan fitrah bagi dirinya nulis sepitan harusnya ya kalau disepitan kan Firah eh, dengan nyarak cep Ibu tebukuh begus nyecep budak tinggal nomer lima ribu nomer sepuluh ribu beda beda budak tinggal nomasi hante nomer seratus ribu lima puluh ribu ngebikin ke budak tebunga nyeri gelungit ku sabab loba jeleba nomer duit taetan tadi sebut tapi telah nuk itu kenapa sunanun Minal al apabila orang itu diantara sudah fitrah yaitu apa dihita dan akhirnya apa rezekinya ya ya kertos pak sakitnya jadi jami Lamun orang temikiran rezeki ti Allah sok uihkan karena fitrah. Kembalikan kepada fitrah manusia yang asli supaya apa? Supaya betul-betul rezeki kita ditanggung oleh Allah. Satu itu ya, satu ini supaya nanti ibu bapak nanti pulang dari sini oh nya Ustad Abdi nggak temikiran milik batur lah. Abdi nggak temikiran kenwe. Abdi dan ditanggung rezeki naku Allah. Nggak temikiran milik batur. Kenapa? Karena yang capek itu adalah apa? Apabila kita selalu berpikir milik orang lain berpindah kepada milik kita. Berpindah kepada diri kita. Iji ya tanya. ibu, Pak, kalau mau ngaji, cing, iya, cing, cing antep karena otak. Cing antep karena otak. Ya. Cung, sahadi dia. Anu tadi wengi pernah ngimpi bakal pangih jeng Ucuk. Lan, iya, iya, mah asli nanya, kayak nungguin pente, lama lain nungguin pente, ngacung sok, tuh ayah, tuh ayah, entong isin, bu, tenang naon, atuh iya, mah, bapak ayah, pak, tuh ayah, kenapa saya tanya begini, pernahkah ibu bermimpi akan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah berpikir bahwa orang itu akan bertemu dengan kita, walaupun saya bertemu dengan ibu-ibu sudah biasa, ibu juga bertemu dengan saya, dengan, tapi datang pernah mimpi atuh sim kuring, itu pernah ngimpi setik-setik acan. Ya. Kenapa? Karena saya sering bertemu dengan bapak yang surang sering ngaji, dengan ibu yang sering ngaji. Tidak nah, ada tepeting teka impikan setik setik acan. Tapi nah ya papa ngih deh. tinggi itu te bagian tina Pan Rasul dan nah, hadis Imam Tirmidi. Di antara doa yang paling ikhlas ketika Anda tidak merencanakan berdoa pada orang itu. Ikhlas dengan doa nah. ya. Kenapa? Satu. Bu. Yang disebut rezeki dalam konteks fitrah Pertama adalah apa? Wa Umur orang itu dipanjangkan walaupun usianya pendek. Nah, itu rezeki yang pertama. Umurnya Pak dipanjangkan walaupun usianya pendek. Rasulullah berapa tahun usianya? 63 sampai saat ini Rasulullah tidak pernah hilang dalam ingatan kita. Naon sababna? Da Rasul ma fitrah atuh Pak. Rasul jalmi anu bersihna. Rasul jalmi anu tidak pernah ternodai. Beliau tidak pernah ada dosa yang ada di titik ataupun dalam tubuhnya, maka dia fitrah. Sampai saat ini walaupun umur Nabi 63, tapi kebaikan Nabi dikenang oleh setiap manusia, tiap jelema yang siga Nabi sakit tewek, we, ta eta rezeki ibu bapak wayahna orang kudu hirup model gitu tong nepikan kawas siga jelema anu loba masyiat dimana dia mati maka dinantikan kematiannya Urang mah mana ngantun teh angerwe kehadiran urang teh diomong-omong ngarah jadi rizki Quran menyebutkan orang-orang yang dia mati pisabilah wakum yurzakun dia tetap diberikan rizki oleh Allah karena apa karena kebaikannya dikenang nuka hiji umurna pendek tapi kehadiran nyambung Duk itu disebut rizki komo lamun umurna panjang kehadiannya nyambung kata teh rizgina dobang. ibu pahami bapak itu ya dan saya tidak menyimpan apa-apa dan saya tidak memberikan bekal apa-apa kecuali saya memberikan bekal bagi bagi bapak ibu apa ayam, musim kuring teh di mana pun teh punya di mana mayun ka Allah teh umur panjang iswa panjang sakit tuh eh sigana bagja gitunya para rannyang sayaa ada umur teh, teh menga anj oh nah, itu ya itu yang pertama ya nu hijji disebut Riki Dinarah hijji usia kita panjang walaupun umur kita pendek ku did doa akhirnya cimparanjang umur ywana panjang sakitlah Insya Allah ngng <tong, tong, 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 mik tong mikiran panyakit sya sya datang na soangan tong tong mikiran penyakit tong saya datang sorangan datang tarima sakit itu hiduplah seperti bumi apa bumi bumi tidak pernah protes ketika di atas orang itu di atas tanah itu ada yang kencing ada yang lemparin air kotor ada yang lemparin air bersih bumi tidak pernah walaupun itu yang kencing walaupun membuat ataupun dia itu apa dia itu melempar kotoran tapi bumi tetap menumbuhkan tetap hirup pengkuduk itu malah jadi rezeki ke orang ya. Tos tong pak, nu penting ayo nama urang naon. Penyakit naon, tarima kos bumi. Kenapa? Walaupun penyakit apapun, bumi tidak pernah protes. Itu nuka hiji. Nuka dua. Nuka dua. Ya. Apa yang disebut rizki ketika orang itu fitrah? Yang kedua adalah apa? Apabila orang itu kemudian diberikan penyakit tapi dia hidupnya sehat. Ibnu Sina mengatakan buat apa orang tidak punya penyakit tapi hidupnya tidak sehat maka dia punya penyakit tapi hidupnya sehat itu rezeki bagi dirinya itu pak rezeki bagi dirinya alhamdulillah ibunya dasar panyawat ma pak so panyawat masa dana ayah tapi nah orang masih kene bisa sehat karena kita memahami ini rezeki bagi kita semuanya ini rezeki bagi kita semuanya tuang kene kiat kene nuang kacang kiat bu. Ya, tuang kene pak, air er, kiat kene bapak nggak nuang nuang naon wae anu nepikin kak Lamun lebetes si si beteng tete protes, kiat kene, sok tong dipikiran Sakitu sakit tuh, mata si mukulin nerangkan di mana mana, lamun ayah asam urat tong nyalahkan kacang karunya, tong nyalahkan kacang, lila lila kacang panjang monokat, si kacang panjang tenang sih keabdi wae atuh sok tinggal, ayam jamin jamah darah tinggi nyalahkan doma, tah doma ayu tinggal ibu ngararingkuk. Nah, dari fitnah, wah, atuh. Ya, teko anu darah tinggi, tak sih, daging doma, tak tidak daging doma. Nah, aduh, doma lila lila, gak sok kipin lah di Indonesia, kagak larut. <laughs> ya, atuh hari ibu, nah, bukan papa, buka pikiran kadinya. Kenapa? Karena bagi bagi saya, bagi saya, hidup itu sudah diatur sampai dengan penyakitnya oleh Allah. Mata kerizgi nuka dua, ken bayi, ya penyakit, gini penting sehat. Eta jalma pitrah, eta jalma pitrah. Nuka tilu, nuka tilu. Ya, ibu bapak, ibu bapak, rumah tangga, walaupun ada masalah, ngan saroleh gitu, teteh rezeki, sok, ngan saroleh gitu kan, ya masalah kan, aya Lama, masalah mah kudu aya, lamun nesar oleh masalah kan, nggak rumah tangga, gitu ibu baden, baden, milarian jami ibu anu oleh masalah kan, rumah tangga oleh anu mau nggak nesar gedung masalah Malahan ada orang yang dia menurut kita tidak punya masalah, malah malah masalah lebih berat di urang. Tapi nu no, penting mah urang saroleh di jero. Nah, Ustaz pan loba masalah mah menteri soleh. Bukan karena orang yang soleh dapat menyelesaikan masalah hidupnya. Orang yang soleh dapat menyelesaikan hidupnya. Ai Rasul gaduh masalah tuh sareng bojona. Ya sampai ada satu istri Nabi yang dia maaf ya dia selalu dijenguk oleh Nabi pada saat dia perang ketika tidak ada perang istri ini tidak ataupun Rasul bukan melewatkan tetapi karena jaraknya yang sangat jauh tapi ku istri etet tadi tampil. we ya Allah dah da abdi mati dami shakie, we. jadi ayah bojo Nabi kalau dia perang baru Rasul menjenguk jenguk kalau Rasul tidak perang dia tidak dijenguk kabayang atau bu bojo salapat kumaha ngaturna labun lain nabi mau kat tepi mual sakit tu eh pak kartos tengah haru lah ngatu ni ni rasul salapan tapi labun lain nabi kumaha ngaturna sakit tu pun bapa kita cobian udah masak apa bojo hiji doma dua lima ngatur ada pak tidak kudu dilongokung nah, sawah kudu dilong Pak gaduh kebondu nah, dilongok Pojona hiji Kabaang nabi Pak salapan Bojona et kudu ayah jatah masing-masing Kabaang kuibu C hebat nga nabi ngatur eta kuranglangkapti apa ayaah kontrakan tradikaltarakalalayan namun sabab na ngatur bojohii kontrakansek ya yeah. Malahan budak Maya jarang lupa pagi, malahan jeng bapak. namun sebabnya, nah, kapikir atuh yang itu budak gede nanti kuma kenapa? Karena itu, inilah hebat Allah ngatur yang seperti ini. Makanya ada satu isinya, nanti disebutkan istrinya, dalam kisah Sul Anbiya, Rasul pernah mengatakan ada istriku yang dia itu dijenguk pada saat aku itu perang. Bukan tidak mau, tetapi apa? Karena Rasul memiliki porsi yang diatur oleh Allah. E, ah, gitu. Jadi ngaji gue kudu ayah porsi. Na. Ibu, lamun sakirana ngiste kuat, tong dipaksakan. Tapi lamun sakirana ibu bapak kuat, sok. Kenapa? Karena kita akan dibatasi oleh Allah kemampuan kita menyerap sesuatu. Termasuk Nabi pun. Tidak semuanya itu yang dilakukan oleh Nabi. Semuanya itu akan menjadi amal bagi kita. Dan ada amal Nabi yang ternyata tidak boleh dilakukan oleh kita. Ini namanya sur rasul. Kehususan bagi Rasulullah. Rizki, anukatilu, rumah tangga, soleh walaupun ada masalah. Ya, nikmat bu, kayak masalah. Ya, namun masalah, Itu nikmat tiru. Mata sok. Kan? Lain? Lain erangan masalah. <tik> Nyak, pak orang tes rumah tangga masalah. Ah, bohong, bohong lu gitu. Kenapa? Karena manusia yang tidak ada masalah tidak akan bagus dalam memanage hidupnya. Nuka opat Nuka opat nikmat dalam makan dan tidur itu adalah rezeki bagi kita ketika kita fitrah. Nah, jadi anu kaupat eta makan, minum, tidur secara biologis kita nikmat. Itu rezeki bagi kita, Bu. Ya. Maka alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, Ibu, mudah mudahannya ku Allah teh dibukakeun rezeki sunanun Minal fitrah, maka orang yang sudah fitrah itu akan dibukakan dan akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Tahetan Nah, dua, bu. Yang kedua, Ustadz kalau orang sudah fitrah apa yang apa yang yang akan muncul? Apa tanggungan dari Allah? Yang kedua, wa Oleh Allah selalu dibukakan pintu permasalahan itu diselesaikan oleh Allah. Tah, jaminu fitrah mak itu. Jadi Pak, lamun aya masalah tidak beres-beres, kata saya tadi kan ada masalah tapi harus beres. Ketika tidak ada masalah atau ada masalah yang tidak beres-beres, berarti kita belum ke pitrah. Punten Bu, murang kali. Ya, kamari tanggal hiji, beresnya masalahnya. Tiap jami bersih hatinya. Namun, sabab dah ke pitrah. So, tanggal hiji. pada kamari, ngobrol sim kuring, pandi mingguan kamari. Ngawas kamari sim Kamari rek ningali monyet, dati tinggal tingali, ningali, ningali jelemah, wala Nah, sabab nanya, ya, jelas jelema baru nggak aduh kamari tanggal lalawora ke tanggal dua rudat nih. Karena apa? Karena manusia kalau sudah dikotori maka semua persoalan hidupnya tidak akan selesai. Wa ya makrojan oleh Allah akan dibukakan pintu oleh Allah akan dibukakan masalah-masalah hidupnya. Sok wihkan karena fitrah. Jadi lamun teberes beres-beres pak, etet berarti ayah fitrah nu kagagu. Nah saya ambil contoh. Nah ini mah kakara udang contoh. Cing pun punten, bun, ya eh, orang diajar, eh, diajar Petra. Bagaimana agar ibu bapak mengembalikan air ini menjadi bening? Kan, si susu. Nya. Atau di, enum, di, di etalam, bagaimana air ini tidak diminum tapi dia kembali bening? Nah, jawabannya adalah air yang ada di botol ini kucurin semuanya. Terus sampai nanti dia keluar meluber dan dia akan berubah seperti ini. tah eta nu disebut pitra, nu gitu. Namun ayah jelaman nu te anu, anu te kotor, cuman dia dikuturi terus dengan air yang suci, maka dia akan bersih. Nu disebut pitra teh gitu, jami te ayah nu bersih tina dosa, ngan terus we dikucuran kuno soleh, terus we dikucuran kuno hade, bersih we. Dalam nu disebelokin, ibu mah beres-beres, aya ayah dicai nu anyar, cai kopi, Nya, banjur ke di cai kopi ayah deh naon, cai nu anyar deh naon jeruk. Gitu we, banjur ke jeruk ayah di naon jus mau beres beres. Bagaimana agar beres begini? Coba ibu bapak praktekkan itu. Saya memahami semua orang punya dosa. Tapi dosa jami bersih bakal pitra lamun dikucuran kudu Terus rasa nikmati sakit mah. Sakitu we. Da mulai jelema nu bersih moal. Adik kiai yakin tegaduh dosa? yakin ibu teuh dosa tuh ibu itu yakin nah Ustadan tinggal di dosana jadiberrsihan sakit jeng ahli elmumah apalun kuma acararsihan dosa sakit Anutara diajar mual apalun cara mersihan dosa Makanya seorang ahli ilmu ada kemungkinan dia berdosa tapi dia pintar kuma cara menghampura dosana. Orang yang tidak pernah belajar agama dia melakukan dosa tapi tidak tahu cara bagaimana mengampuni dosanya. Begitu caranya. Mata kuma kucurken weh, gitu. Sok, udah mau apalin bu dosa jami. Mata bapak gitu. adugikan kaki. Dosa bapak wete apalin caroke. Eh bojo sakitu. Dosa ibu wete apalin bojo. Non? Eh, caroge. Bapak bojo teh apalun, ibu carogi teh apalun. Nah usad bisa teka tinggali. Da ibu, pitrah, dibersihan terus, ku amal soleh. Nikmat gira hidup gitu. Kartos? Ya, rada kagamar ini rada, te nya, nya, rada teberatik. Ya, ini rada arah renteng mikirnya. Ini dah kuduk itu, atuh ngaji teh jadi berat. Balik pengajian teh karung kiri. Ya, jangan ayah langsung, etam. balik pengajian teh jauh langsung bu, jauh langsung migren. Hari biar ustaz sih namanya asa berat, nerangkan sih. Tapi ini bikin kamu nyeri sirah asa belah sih gitu. Hari biar ustaz nerangkanan, duk asa nabi gede, boro-boro ketinggalan ustaz lagi poek nyanyi tuh dah sare. Hari karena apa? Karena Mbak pulang dari sini, ibu bapak betul harus bersih fitrah. Saya simpel aja, ustaz mengembalikan ke fitrah mana? Sakit tuh, eh. cai nu kotor, entong di seblokin. Cai nu kotor, mah kucuran kuno bersih, enggak dia bersih sorangan. Nah orang bapak itu itu kotor itu bu. Dasar daya kotor atau dalil nabi. Kalau nabi dimaksum, kalau malaikat tidak mungkin melakukan dosa. Kita ini kotor. Bagaimana agar bersih? Kucuran terus. otak tong bosan ama soleh teh ngarah naon. kering mitrahkan orang sakit tu. Eh. Ya, merangkali tinggal bu sepitan. Jadi ngena. Ayat nama dipakai sholat ngena. Budak dipakai deh. Dan hasil riset penelitian ternyata orang yang disunat itu kecil kemungkinan dia akan kena kanker prostat dibandingkan dengan orang yang tidak disunat itu kan penelitian makanya sekarang di luar Islam pun sudah banyak yang disunat kenapa karena tahu itu fitrah nang istri mah atau saya tolong pikiran cek nabi ya Rasulullah istri disunat gampang kawin istri mah ditikah ke eh ya mun mah ya cara istri mah ditikah ke disunatan kusaha hari nah, ini gue sadis sunatan anak. -anak. Nah, gue cari oke, nangke. tetes kenapa? Karena dia sudah mulai dipitrahkan. Dan ayat makrojan kumakrojan, jaminu pitrah mah. Persoalan hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah. Coba, ulang ajar kendoana Surat Al-Baqarah nu no, terakhir. ya sadain apa? ykalipullahhu nafsan lla usaha la kasabat waaiha maktasababat robban latu ana inna sina atona robban wala ta alaina isro kama ha tau ala ladina min qblina robban wala tu hamilna mala tokota la nabi waabu anna wabir lana warhamna anta maulana pan surna alal kaumil kairina saya baca barusan dalam tafsir Ibnu Qasir kalau Anda tidak biasa berdoa itu pakailah ayat itu dalam salat setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau ibu bapak tidak biasa berdoa itu dalam sujud karena merasa bahwa doa ini tidak sesuai, maka kata Ibnu Qasir pakailah doa itu ataupun ayat itu dalam salat ketika sudah baca Al-Fatihah. Maka Anda sudah sambil berdoa kepada Allah waladdallin amin la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat terus dibacakan oleh kita dan Anda sudah membaca ayat Quran itu plus Anda sedang berdoa kepada Allah ya Non sabab nak no tadi, karena kita tidak tahu seberapa ujian yang Allah akan berikan, tapi kita la yukalipulohun nafsan illa musaha terakhir bukan terakhir sedikit lagi sok mualui tisa tengah delapan ya dependen kat tinggal ya wajah-wajah terus nyarawalan ya <tuh> atau sebunya alhamdulillah genap <gineb> day ya sehat genap <gineb> daya -nya. berarti tuang wai sakit tuh ya can tamat tamat buat ram ya bu saya kembali ya kemarin saya ditelepon satu anaknya kabur, ya, anaknya yang SM yang SMA kelas satu kabur, suaminya dia sudah dua minggu tidak kembali bawa uang, maafin ya, saya, saya terangkan, saya belanja untuk pesantren dan uangnya ada yang ambil, saya bayar bayar ma, saya saya bayar buat material, uangnya dibawa pak. <laughs> ain biasa gini jadi nepikan ke kapasan tren nipu sakit Pak ya biasanyamah balaanya teh barang sumping di artos ini dikersakken po ya bendaharanya ngasih uang aja tuh wi, ah, landry, tadi omanya nah, ah, su gantian segitu <laughs> <laughs> nya nu gantian mati mana ya? Kapur. Coba kabayang ku ibu. Nya, kalau hebat ya ngatur aja lo pak. Ya, oh saya tuh Tong amak amak kak. Semua apa apa atau semua yang kerja di pasar saya. Wow dia marah. Nyusul kayak itu kadi. Entok kenwe. Dah lain rezeki urang mengis semua. Lain milik urang mengis semua balik deh. Kena urang doa kenwe. Buat ting, ya teh ujian ke pasar ten usah ucu tarah beres sakit tuh Sakit tuh esim kuring. Jadi nuri wah tenu di dah kasihan. Jadi wah sampai nyusul kain ibu di suwa istrinya disusul budak entong. Lamun ku orang ditekan, mungkin menjadi lebih loba masalah. Doakan. ken, ayah Rizki nadi balik deh. Ya, ini saya belum cerita ini. Ya baru sahaja saya cerita. Ya, kenapa ah ken? Nau sebab Allah mengatur ya skenario sangat hebat. Anaknya bu ini suaminya begitu. Kabayang ibu? kabayang bayang jalmi Cing, ya masalah mah Segeruk cik bojona. Ustad, ya saya tentu ingin Allah ke abdi. Ya. Saya harus ngomong apa, Bu? Pak, lamun kena ke cing. Ibu, lamun kena ke orang alip. Budak kabur. Salaki kabur. Mau duit batur. Hoyong tuh. Mau, mau kat tepi ke orang. Tapi nah si ibu ya mah bisa. Kata saya, karena Allah sudah tahu bahwa ibu dapat mampu menanggung beban ini. Inilah yang disebut dengan yaj'allahu makhroja. Curucur si ibu nangis. Jawanya batki. Nuhun ustaz sana. lamun penak sana. Ah ibu tes depresi. Ya. Nah. Makanya saya ingat dalam sebuah keterangan yasiru walatu asiru permudah orang agar masalah kita pun dimudahkan oleh orang ya permudah orang agar masalah kita pun dimudahkan oleh orang dan ini pun terjadi kan ya eh, bu kurang mah kurang mana dihampura malahan dugikan kaki usah di lamun ayah jalan mana di kumah tong di kuma, kuma. mun bisa magabruk lamun ayah mah ulang sana digawe di pasantren kita kusim kuring ho balik de sokaan aya telepon teh balikin ulang digawei di pasantai u gaji ngapo buat gitu tehka bayang buat aya bayaran di mana sakit enteng sakit oh, gitu Pak Ustaz. mohon sok aya balik deka u digawe Narang -narang. Narang di man enteng Pak ini cara berpikir seperti itu cinc kira-kira masalah semkuring bakal dibereskan gua Allah Ibu saminya bakal dibereskan ku Allah. Non sababna urang ge mereskeun masalah batur. Ta nu disebut pitra. dan kudu bersih hate teh nya. Lamun teu bersih kumaha? Ah. Oh. <tik> Mun papangi ya di jalan sia. Moa teu geutas. geus kabayang we. Balon cunur di dia bun Geus kabayang bun cunur. Terus waosna non waosna murudul. tos kabayang atuh. Ento. Mun bisa mah gabru bere ku urang sakit tuh tak tapi terakhir pak, saya yakin ya Allahu makrojan bayar zukuhumin hay sulayat tasib ini cerita hebat dalam kehidupan saya doa alhamdulillah ini nikmat ya nah hanya berapa pagi yang jelma eta asli nah yang Aslina, digabruk pak yang digabruk bu asin ini lain bohong lain yang digabruk eta sana lahir digabruk yang ngomong ngomong kan dia mual eta teh kan non anu anu eta teh gini video gini kan istri yang pertama dengan istri yang kedua lebaran dipertemukan Cili gabruk yang ditukang kalau dia ya iya mah iya lah lain nyontohan lain nyontohan nudi diurang. ini mah batur gitu ya Cili gabruk nang ditukang perut nggak agar segera enggak saya sampai berdoa ya Allah cepat dia datangkan dan saya akan pertemukan saya dengan dia non sabab nak kusim puing mau tagih, mau tek di beregawe sakit tuh tah etapa cing bu lamun gitu kumah Kira-kira saya kira-kira cingku Allah dijamin di Cina beres ya gitu. Malah nih disiapkan baju gerek di baju takwa. Nya, dah murid mana teh murid baju nanti lain baju takwa murid nak tak beri baju takwa. Sugan, saya soleh sakit tuh Mata hebat Nabi mah. Anu nyi dua anuai di longok. Nah jadi soleh atuh, Pitrah uh, teh etak. Eh pak diajar pitrah telalawor. Ya, maka dalam bahasa ilmu jiwa dinamanya bening hati. Kita diajar. Saya can sampurna ya, masalah bertubi-tubi itu untuk apa? Membuat kita lebih kuat. Terakhir, terakhir. Kalau orang sudah fitrah gitu apa? Dia mustajab dakwah, doa doa nak diijabah ku Allah. Mata klarisnya. Ayah Ustaz rangkin gini Lamun anjen di dolim, terus ku orang dihampula dolim doa anjen diijabah ku Allah. Tapi lamun anjen didolim tapi tengah hampura kan dolim, maka doa anda tidak akan diijabah jadi doa anu didolib diijabah teh di mana udah nggak hampura jalmi etak sakitu. hari tengah hampura memual. Ya kenapa disebutnya balas dendam? Tidak boleh kita balas dendam pada orang itu, tapi kita harus memberikan sebuah apa? Lamun hayang doa diijabah kudu pitrah. Mata murang kali gini Nah but diijabah doa anak, pitrah budak bersih. Kulu mauludin yuladu alal fitrah engke kadituna budak pak abawahu maka orang tua yang dia akan mengotori kepitrahan anak sampai dia beragama pun jadi salah karena dia dikotori dengan sesuatu yang tadinya fitrah hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ini harus dipahami saya yakin apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, ini untuk membuat kita kembali fitrah. Makanya beres bu Rasulullah pak Membikin Ka'bah beliau di depan Ka'bah lalu berdoa begini Robbana takobbal mina inna ka antas sami'ul alim beres fitrah doanya takobbalallahu minna wa minkum kan saminya doanya Nabi Ibrahim mah Robbana takobbal mina urang mah takobbalallahu minna wa minkum tah bersih mas ada beres bu pak bersih hati aina pitrah sadaya nak mulih tidye saya yakin ibu bapa akan dimudahkan rezekinya oleh Allah mulih tidye ibu bapa bakal dimudahkan urusannya oleh Allah mulih tidye bapa ibu bakal doa doanya diijabahku Allah syaratnya kumaha mah pitrah Beresihkan bersihkan pikiran jeng hati ngarah Allah deket sarang urang. Kasohibul makosid, murangkali nuna medis sepitan, mudah-mudahan hidup jantan murangkali anu soleh. Mudah-mudahan hidup jantan murangkali anu tiasa, bakti kalau sarang, bakti karena agama. Ibu bapak nu hadir di tempat, mudah-mudahan doa saya juga sama, itu untuk berdoa untuk keluarga kita semuanya. Saya kira itu saja, insya Allah. Nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dan insya Allah ibu bapak saya doakan selalu sehat wal afiat panjang usia husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.